Weh, saya ini bukan calon bupati, kenapa serang rumah saya dan serang saya? Weh, kenapa serang saya? Saya bukan calon bupati. Cepat, kios, bantu. Izin untuk rekan-rekan yang di lapangan, informasi dari seluruh terus tiga grup itu juga lagi menyebar juga. Masuk. Batu 87. Masuk kan, masuk. Permain. Masuk takkan ada undang kari mama tu. Masuk takkan ada undang kari mama tu. Saya tanya. Ini saya akan pulang rumah. Kami terbakar. Ini juga kami mau jauh bahwa rumah sudah terbakar dari pihak nomor 3. Ya, saya bukan calon bupati. Saya sampaikan saya bukan calon bupati di Kabupaten Tanjaya, tapi yang calon bupati adalah Aner Mesini, Apolos Bagau, Martin Tipagau, Oning Dendegau, Bernard Kobogau. Tapi hari ini tim PJ, mantan PJ Apolos Bagau, calon bupati Intanjaya nomor 3, menyerang rumah saya, Kepala Dinas BPMK Joakim Mujijau. Mereka serang rumah saya, berencana mau bakar rumah saya. Dan ini mereka sudah panah-panah. Masyarakat saya sudah kena, dua orang sudah kena panah. Dan ini yang dilakukan oleh kelompok massa Apolos Bagau, calon bupati Kabupaten Tanjaya.
Saya tidak tahu saya apa yang saya ambil. Karena saya bukan calon bupati. Aduh, bahaya, bahaya. Mental-mental kerupuk jangan calon bupati lah. Mohon dipantau dan menjadi perhatian untuk KPU Provinsi Papua dan KPU Kabupaten Intan Jaya. Padahal ini dalam perhitungan suara, penginputan suara di KPU. Tapi Apollo Subakau sudah memerintahkan masanya untuk menyerang rumah saya. Mengapa dan kenapa saya tidak tahu rumah saya yang diserang, saya yang diserang. Terima kasih. Rumah naik bala. Oh, rumah kayaknya bakar. Mobil lagi dong bakar. Oh, iya. Nama dan nomor ini dari.